UMN Studio Channel. Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudipio resmi menjadi pasangan suami istri pada 23 Maret 2023. Pasangan yang mengikat janji suci pernikahan di Prancis ini baru saja menikmati bulan madu mereka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sederet momen bahagia bulan madu ini diabadikan dalam unggahan yang dibagikan Valencia Tanusudipio melalui akun Instagram pribadi pada Senin 24 April 2023. Video singkat merangkum perjalanan dari baru akan mendarat di Labuan Bajo sampai ragam aktivitas di salah satu destinasi super prioritas tersebut. Video diawali dengan rekaman saat pasangan ini masih ada di dalam pesawat dan burung besi itu siap untuk mendarat. Momen selanjutnya mengabadikan pemandangan birunya langit dan air laut juga hijaunya pepohonan di Labuan Bajo. Rekaman itu diambil dari kamar hotel tempat Kevin dan Valencia Tanusudipio menginap, yakni di Ayana Komodo Wichichu Beach. Lalu video menampilkan ranjang pasangan ini yang dihiasi dengan tulisan Happy Honeymoon dengan handuk yang dibentuk dua angsa dan kartu yang berisi nama pasangan ini. Ada pula momen Kevin Sanjaya dan Valencia berjalan-jalan santai menikmati keindahan Labuan Bajo dan menyeruput kelapa muda. Tak hanya merekam santapan yang mereka makan, Valencia juga memperlihatkan ia dan Kevin akan snorkeling hingga bersantai di atas perahu. Lalu mereka saling bersulang saat makan di tepi laut dengan latar matahari yang terbenam. Kegiatan selanjutnya ketika Kevin dan Valencia trekking ke Pulau Padar dan tak lupa berfoto untuk mengabadikan momen dengan keindahan laut di belakangnya. Pasangan ini saling berpelukan, tersenyum satu sama lain. Momen selanjutnya menampilkan aktivitas di kapal penisi dan cantiknya Pink Beach. Mereka tampak saling bercakap-cakap di ujung kapal penisi. Video diakhiri dengan penampakan di laut yang menunjukkan sekelompok lumba-lumba tengah berenang beriringan. Valencia juga merekam keindahan matahari terbit di Pulau Padar. Ia juga menyertakan tagar Wonderful Indonesia dan menandai akun Instagram kakaknya Angela Tanusudipio yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Instagram story dari Valencia turut mengabadikan dirinya dan Kevin berpose dengan latar matahari terbit di Pulau Padar. Ia juga tak dapat menutupi antusiasnya ketika sampai di Pink Beach. Pink Beach, tulisnya sambil menyertakan emoji love stroke. Pasangan ini juga menyambangi Taman Nasional Komodo. Mereka juga berpose dengan berada di belakang Komodo. Pada salah satu unggahan, Valencia memotret Labuan Bajo dengan pesan singkat yang ia tulis dalam bahasa Inggris. Keterangan itu diawali dengan pengakuannya yang sebenarnya lebih menyukai keindahan metropolitan. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk hanya terpaku pada apa yang kita sukai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya katakan lagi, bepergian. Bepergian dan jelajahi berbagai belahan dunia. Kemudian, Anda akan memperluas wawasan Anda dan tumbuh, tulisnya. Pada unggahan selanjutnya, Valencia menyebut momen ini adalah kali pertamanya dan Kevin di Labuan Bajo. First time for both me and Kevin being in Labuan Bajo. And we are deaf coming back. Pertama kali bagi saya dan Kevin berada di Labuan Bajo, dan kami pasti akan kembali. Lanjut Valencia sambari menyertakan Wonderful Indonesia dan kembali menandai akun Angela Tanusudipio. Selain itu, Valencia dan Kevin juga menjelajahi keindahan Pulau Kelor. Momen itu mengabadikan birunya air laut sembari pasangan ini sedang trekking.
Sementara Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudibyo mengikat janji suci pernikahan di Lemery, Paris, Prancis pada Kamis 23 Maret 2023 waktu setempat. Momen istimewa ini berlangsung secara intimate. Baik Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudibyo membagikan kembali deretan unggahan pernikahan mereka dari keluarga dan orang-orang terdekat melalui akun Instagram masing-masing. Dalam video pernikahan, Valencia tampil anggun dan memukau dalam balutan gaun pengantin putih penuh detail renda. Gaun berekor panjang yang menjuntai ke lantai itu dipadu dengan wedding veil yang juga dibuat panjang.